Kementerian Dalam Negeri belum lama ini menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Permendagri tersebut diterbitkan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan potensi korupsi dalam penyusunan APBD. Kegiatan Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Papua ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin dan Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinain serta seluruh aparatur sipil negara perwakilan 29 kabupaten se-Papua. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin meminta seluruh inspektorat di Provinsi Papua, kabupaten dan kota dapat melakukan fungsi pengawasan sejak awal penyusunan anggaran tahun 2020 yang rencananya disusun bulan Juli tahun 2019. Mohon maaf, saya kritisi teman-teman kita semuanya. Saya tidak bilang hanya Papua. Daerah lain pun di Indonesia rupanya belum begitu optimal, Pak, fungsi review yang dilakukan oleh inspektorat. Seharusnya review di situ bukan cuma di laporan keuangan, ya, tetapi mulai dari perencanaan sudah melaksanakan fungsi. Karena yang disinyalir ini sering kami diskusi dengan pihak KPK, bahwa rupanya ya perencanaan kita itu sudah, ya katanya sudah ada kong kali kong istilah KPK, ya, tapi saya tidak bilang secara spesifik kita di sini, ini boleh jadi di daerah yang lain. Ya. Dicontohkan oleh KPK bahwa contoh pembangunan jembatan misalnya, harusnya dengan 100 atau 1 miliar sudah cukup, tapi dibuat sedemikian rupa sampai anggarannya 1,5 miliar. Ini. Jadi dari awal ini tugas inspektorat Pak Pengawas. Ya memang layaknya berapa ini anggaran itu, kira-kira seperti itu. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Heri Dosinain meminta agar seluruh ASN dapat mengikuti sosialisasi ini sehingga saat melakukan penyusunan dan pengelolaan anggaran tidak memiliki perbuatan korupsi. Sementara pedoman Kemendagri mengatur syarat penyusunan anggaran yang disesuaikan oleh kebutuhan pembangunan dalam satu daerah lengkap dengan rancangan anggarannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.